Okey, saya ingat lagi pernah join kan live sebelum ni juga. Ya, ya, ya. Okey, Mamduh. Ya, ya, ya. Mamduh daripada mana? Saya daripada Citra. 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 Ah, itu dia. Citra. Citra Kedah. Oh, jadi jadi. Okey. Kita tahu Zaza tak ada di sini KL. Ah, tak apa, tak apa. Tak apa, itu itu bahasa tanah air tu. Bahasa negeri. Kita kena kan. Okey. Dekat dengan angkat, dengan angkat. Dengar, dengar. Dekat mana tu? Kereta ke mana? Oh, saya duduk di dalam bilik ni. Kipas, kipas. Sorry, oh, sorry. Oh, itulah. Dengar macam ada angin kan. Dia punya... Oh, okey, okey. Okay. Ingatkan dekat motor ke apa. Ha, tapi tak apalah. Ya, yeah. Okey lah tu. Okey. Jadi, so sekarang kat Kedah tu okey ke? Keadaan semua? Okey lah. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang hujan lah sikit macam tu lah. Haa, hujan. Sini pun selalulah hujan. Jadi, ialah kita doa-doa lah supaya tak banjir. Okey. Amin. Okey, jadi kita nak baca surah duha malam ni. Dah bersedia ke? Nak baca? Ya, ya, baik. Sedia lah. Okey. Okey, boleh, boleh. Boleh. Apa, lain saya okey tak, Kak? Haa, boleh, boleh. Dengar je. Jelas. Okey, okey, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا seorang Qariah. Ustazah Qomariah. Bisa dengar tak? Ustazah Qomariah. Orang nama lah. Orang lama dia wakil Bali. Bali. Saya ingat dengan dia. Wah. Dia patah. Suara tinggi suara dia. Yelah, suara perempuan tinggi kan biasanya. Tak apa. Suara lelaki ni dia tak tinggi tapi mantap. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Patutlah apa? Patutlah apa? Hebat. Guru-guru dia pun hebat. Alhamdulillah. Okay. Jadi ustazah hebat lagi. Tak ada, saya biasa je. Okey. Jadi kita tengok pada bacaan Mamdu sangat bagus. Tadi buat Taranum apa tu nama dia? Lagu Taranum Nahwan, Nahwan. Betul betul. Mantap. Si ada Nahwan apa orang kata? Nahwan klasik kan. Na 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 na. Itu dia. Banyak. Dia masukkan. Okey. Jadi sangat sangat sedap dari bacaan Mamdu. Dia punya apa? Nahwan pun semuanya baik. Okey. Cumanya dari segi tajwid je. Yang yang lain Taranum tu saya memang dah kata dah baguslah, mantap. Okey. Cuma dari segi tajwid tu tengok pada perkataan fa'auna. Okey. Fa'auna. Wa wajadaka ila fa'auna. Okey, macam tadi Mamdu baca fa'auna macam ter apa? Lantun. Fa'aghu, fa'aghu, fa'aghu. Sudah, sudah. Ha? Main saya slow sikit kot. Oh ya ke? Ada lag kan? Bukan lag, lag saya kot. Lag saya kot. Dia tak tahu lah, saya dengar Mamdu okey je. Dia tak sesang kot aku pun. Oh ya ya. Fa'aruna saya. Fa'aruna. Cuma Ghain tu tak payah lantunkan. Fa'aruna tu je lah. Nak try kali ke duit? Boleh boleh. Boleh, tu je. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Okey, alhamdulillah. Cumanya ialah kita nak natural kan, kan? Dia ambil masa lah. Nampak sangat kita berhati-hati tu. Nah, jadi kita latih banyak kali dia jadi natural. Bunyi dia lebih orang kata lebih baik. Saya nak kena belajar dengan Zaza. Tak ada apalah, saya cuma top je. Okay, insyaAllah. Apa nanti saya nak jumpa Umay nanti, Umay. Oh, ya, ya. Saya beritahu kat dia, kata nak jumpa Ustazah lah nanti, insyaAllah. Allah Akbar. InsyaAllah kalau ada rezeki, ya. InsyaAllah. InsyaAllah kalau Ustazah telah noa, bagi dapat jumpa Ustazah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay. Okay. Baik, terima kasih banyak Mamdu. Sudi join live ni. Nak screenshot boleh Zaza? Screenshot muka tak ada. Okey. Boleh tukar ni. Tukar apa tu? Oh, tak boleh tukar lah. Dah minta ni kan. Okay. Zaza, nak screenshot boleh tak? Boleh, insyaAllah. Okay. Kira. Oh, kira. Okay. Baik. Jadi boleh belajar. Saya ramai juga kaum Kedah ni. Saya bolehlah sikit-sikit. Okay. Oh, ya ke. Zaza nak tanya sikit boleh tak, Zaza? Apa dia? Tanya apa tu? Zaza waktu duduk atas pentas tu, Zaza ada baca ayat apa-apa tak? Supaya kita bertaranun atas pentas tu, jadi macam tak getak ke, macam mana ke? Saya nak belajar juga macam tu. Okey, macam mana tak getak tu? Jadi kita kadang-kadang ada amalan kan? Ya. Okay. Zaza ada baca ayat-ayat apa ke? Ayat-ayat tu ialah berlandaskan Al-Quran Sunnah lah kan. Kadang-kadang jangan sampai ayat lain pula terkeluar kan. Jadi ayat-ayat yang tak ada apalah, dia asas dia yang macam kita tahu kan. Selalu sebelum kita naik pentas baca selawat. Lepas tu yang mungkin yang lebih power lagi. Saya pun tak ingat sebab saya belajar dengan Datuk Faizul tu juga. Dia banyaklah suruh baca selawat-selawat supaya kita punya apa perasaan tu tak adalah terlalu gementar kan. Kadang-kadang kita lost dekat pentas tu sebab kita punya gementar tu. Jadi kita kena apa, pandai balance lah. Macam tu. Okay, selawat je lah. Selawat banyak kali, lepas tu kita doa, ya Allah pemudahkanlah urusanku. Lepas tu sebelum malam sebelum kita bertanding tu,
Kita kalau boleh kita solat hajat ke, banyak kali kita doa insyaAllah. Solat hajat eh? Betul? Ya, baik-baik-baik. Solat hajat. Minta ni lah, lepas tu minta dekat ibu ayah kita juga sebab dia orang punya doa kan, tak ada hijab kan. InsyaAllah dipermudahkan. Sebab saya tengok, waktu ustazah ambil hadiah tu saya teriak-teriak. Oh, teriak. Nak tiru macam Zahlan, satu hari nanti nak tiru macam Zahlan insyaAllah. Allahu Akbar, insyaAllah. Lebih baik lagi saya, cuma takat tu lah. Mungkin saya nak bagi tahu Mamdu, insyaAllah Mamdu boleh jadi lebih bagus lagi, lebih hebat lagi daripada amin. Itu. Okay. Sebab setiap hari saya tengok video kau di YouTube. MasyaAllah, terima kasih banyak. InsyaAllah. Nak ni tak sekejap lagi. Tak sini lagi. Okey. Okey sini mah. Okey, 1, 2, 3. Ya, baik, habis dah. Okey. Okey. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah.